can bite my tongue. Sejak sang suami kembali ke pangkuan sang pencipta, Ririn Ekawati kini memang menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Maka tidak heran jika kini dirinya berjuang lebih keras demi menghidupi dirinya serta kedua putrinya yang masih kecil. Ya, bisa dilihat udah mulai eksis lagi, mencari nafkah, keluar, kerja. Ya, mulai lagi seperti ini. Kalau kemarin kan punya suami dan fokus ngurusin suami karena sakit. Kalau kali ini memang aku sendiri harus membesarkan kedua anakku. Sulit, tapi aku bawa dengan apa ya, dengan santai ya, sudah emang udah beginilah diterima semuanya. Dunia entertain mungkin 40%, yang lainnya 60%-nya lebih banyak usaha aja. Lalu seperti apa perkembangan kedua buah hatinya saat ini? Kalau Jasmine, alhamdulillah anaknya aktif. Di sekolah juga pelajarannya bagus gitu. Itu emang kayaknya otak-otak kakeknya ya, dari keluarga bapaknya pinter-pinternya tuh alhamdulillah. Anakku yang pertama tuh pinter banget. Kalau Katlea udah bisa jalan, udah bisa manggil mama, papa, semua di rumah udah mulai aktif ngobrol gitu. No, I can't take one more step towards you. Melihat kedua anaknya adalah perempuan, lalu apakah Ririn akan menjadi ibu yang sangat protektif untuk menjaga anak-anaknya dari segala hal yang bisa membawa dampak buruk pada perkembangan mereka nantinya? Protektif tapi santai, gimana tuh? Aku tetap protektif tapi aku maunya nyantai, gak mau terlalu anak yang terlalu apa-apa gak boleh. Aku mau memberi kebebasan tapi aku tahu mereka melakukannya untuk apa dan sama siapa.